Ya, hari-hari melayani sejak subuh bangun sudah pray, dan sejak pagi ini kita lagi perjalanan ya. Dari tadi diajak sama Bapak Ardi, kita habis breakfast, kita OTW ke Geraha Yes Healing Center. Dan beginilah hari-hari kita, Tuhan berikan anugerah ya untuk bisa menjadi sahabat doa untuk orang-orang sakit. Dan selalu ada saja orang-orang yang datang untuk meminta pelayanan. Dan lewat video ini Bapak Ibu akan ikuti langsung ya. Beberapa saat lagi kita akan sampai di Geraha. Berapa menit lagi Pak? Kita sampai Pak? 1 menit. Iya, 1 menit lagi. Kalau saudara-saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sakit, berdoalah atas namanya yang kudus. Kalau saudara-saudara sudah percaya Tuhan Yesus dan engkau memiliki kerabat, kenalan yang sakit, mulai datangi dia dan mendoakan dia atas nama Tuhan Yesus. Saudara percaya Injil, saudara membuka Bible, itu adalah perintahnya. Maka berbahagialah setiap orang percaya yang berjalan pada firman Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Karena firman Tuhan itu adalah terang di hati dan pelita bagi roh setiap kita. Ya, kita sudah tiba di Geraha ya. Ini jalan masuk memang masih terjal karena kondisinya ini ya. Ya, dan inilah memang belum rampung sepenuhnya, tapi ada aja orang-orang yang datang untuk minta pelayanan. Iya. Wah. Iya. Jesus name. Oke, putar. Yang memberi kekuatan Tuhan Yesus.
Bagi Pastor Andy, orang mau datang saja, kita mau sembahyang, mau obati, sudah terima kasih. Ya, jangan sungkan-sungkan, ya, jangan saya, diberatkan. Saya juga terima kasih. Ya, jangan, ini nggak apa-apa. Ya, jadi Pastor Andy tulus. Ya. Saya tulus, ini jauh-jauh nggak, Pak? Enggak, Pak. Jauh-jauh, Pak. Iya, ya. Jadi ini jadi benih. Benihnya itu disimpan aja, Pastor sembahyang, doakan, menjadi berkah buat anak cucu, ya, pakailah untuk apa, makan-makan saja. Ah, wah, cucu rumah, Pak. Ya, ya, ya. Gitu, oke, saya terima, tunggu, saya terima, kita sembahyangi, diberkahi. Iya, terima kasih. Sudah disiapkan sama bapaknya ini. Sudah siapkan. Betul, Pak. Betul, Pak Pendeta. Tunggu saya. Saya sudah anu itu sudah senang. Didoakan. Iya, sudah disiapkan bapaknya. Saya angkat persembahan ini kepada Tuhan. Diberkatilah ini persembahan-persembahan mereka. Mereka datang 5 jam loh. Bagi pesan orang datang ke sini saja kita bisa melayani, sebuah kehormatan, rasa syukur, ya. Namun ini menjadi sebuah apa? Persembahan. Saya doa diberkatilah, jadi benih mereka menuai kesehatan, kebahagiaan anak cucu mereka. Ya pesan tadi enggak mau mengambil, tapi mereka apa namanya? memberi kita ya. Terus apa? Iya. Karena kalau misalnya peserta tidak ambil nanti juga salah arti ya. Nanti dikiranya apa? Enggak, kita jauh ke sini loh, Pak. Jauh. Iya. Jauh-jauh ke sini. Iya. Terima kasih. Cari kesembuhan. Ya. Ya, pulanglah dan terimalah kesembuhan sebetulnya. Ya. Iya. Ya, kasih ya. Permisi ya. Iya, terima ya. Kayak gini-gini hatiku nih sampai apa namanya? Apa ya? Hatiku nih sampai apa, Fardi? Apa? So, gimana? Gak bisa diungkapin, Pak. Apa yang saya rasakan, aku ikut merasakan ya? Iya. Kayak gimana ya? Iya. Ya, gimana sih apa yang saya rasakan ini? Iba ya, kayak gimana ya? Apa ya? Gak bisa diungkapin, Om. Iya, kita saja itu bisa, namanya itu pelayan ya.
karena saya ingat selalu ajaran Tuhan bahwa upahku adalah ketika saya bisa memberitakan kabar baik kepada setiap insan, itu saja. Tapi Bapak Ibu pasti mengerti lah, secara real ini diikutinya semuanya, pasti mengerti lah kalau sampai misalnya persembahan ini Bapak Ibu pesta tetap menolaknya, pasti Bapak Ibu bisa ngerti ya, pasti bisa mereka pulang dengan sebuah keadaan hati yang tidak apa, tidak legowo ya. Apa sih bahasanya, Sul, bahasa Jawanya, orang ya, memberi ikhlas gitu, terus kita gimana pikirannya ya, kayak apa jenengnya, kayak nggak seberapa menghargai gitu dah, Pak. Ya itu juga pesan tidak mau melukai di situ, jadi ya Pak, ya Pak, kasih. Ya, begitulah. Ya, inilah kehidupannya. Ya, dan rasanya juga inilah kehidupan melayani. Betul yang Tuhan Yesus ajarkan kita bahwa orang yang melayani, kamu jangan pernah takut kekurangan. Tuhan bisa sanggup mengirim burung-burung memberkatiku. Dan hari ini bukti nyata. Tidak duga-duga orang dari Kubar ya, Kutai Kartanegara datang ini memberkatiku. Dan ya puji syukur, hamba Tuhan itu tidak sempurna. Hamba Tuhan itu hidup dari anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kiranya video real apa adanya ini ya, boleh memberi inspirasi kita khususnya bagi orang yang melayani. Tulus saja deh, nanti ada cara-cara Tuhan untuk memberkati kita. Dan ada banyak keajaiban Tuhan yang terpus sampai hari ini memelihara pelayanan Pastor Andy di Gereja Yesus Balikpapan dan juga Healing Center, bisa jadi berkat bagi banyak orang.